itulah yang dia tunjuk saya, Hamid, mau gak kamu jadi representatif for Indonesia? Saya bilang, saya gak punya pengalaman di bidang kapal pesiar, bukan untuk kapal pesiarnya, untuk hospitality-nya anak-anak yang ingin bekerja di kapal pesiar, dia bilang gitu. Nah, saat itu saya lama berpikirnya, karena saya takut kalau kepercayaan ini saya tidak bisa, jadi akan mengecewakan. Enggak, gak apa-apa, pokoknya kamu yang penting kita buka aja dulu hospitality di Indonesia. Karena zaman itu saya lihat di tour gitu ya, juga banyak beberapa kapal pesiar yang sudah ada representatifnya dari Holland American Line, kan itu ada di tour gitu, ada CTI. Nah, terus saya coba diskusi sama teman-teman saya, dia bilang, udah kamu terima aja.